Kue tradisional khas Kalimantan ini bernama untuk-untuk. Kue tersebut hingga kini masih diminati. Salah satu tempat penjualan untuk-untuk di Jalan Pangeran Antasari Samarinda yang membuka usahanya sejak tahun 1980 hingga kini masih dibanjiri pembeli. Pembeli menyukai kue ini karena rasa dan aromanya sudah familiar. Biasanya jajanan ini dibeli untuk sarapan pagi sebelum beraktivitas. Dua jenis untuk-untuk yang berisi kacang kedelai dan inti sama-sama diminati kalangan dewasa dan anak-anak. Selain rasa dan aroma, untuk-untuk ini diminati karena harganya cukup murah. Pembeli bisa mendapatkan 4 untuk-untuk dengan harga Rp5.000. Untuk-untuknya enak tuh. Sesuai dengan lidah saya. Bedanya dengan di lain apa? Ya ada beda sih. Renyah. Agak renyah. Dan lalu intinya apa agak terasa. Sudah sering beli di sini? Oh, sering ini beli di sini. Apa biasa beli? Ini untuk-untuk. Kenapa beli untuk-untuk di sini? Untuk-untuk yang paling enak. Oh, beda dengan di lain ya? Ya, beda. Biasanya beli yang inti atau yang kacang? Inti kacang. Kacang. Iya. Langganan memang di sini ya. Iya, ini yang suka anak-anak gue ini. Adonan untuk-untuk ini berbahan dasar tepung, telur, santan, mentega, gula dan ragi. Diawali dengan membuat adonan tepung bercampur ragi, telur dan santan. Selanjutnya, adonan tersebut dibiarkan beberapa waktu hingga mengembang. Sebelum digoreng, adonan ini dipotong kecil-kecil dan dibentuk bulat serta diisi dengan kacang atau inti kelapa. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.